Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara Alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta, tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia.
Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalil dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Memberikan sukacita hormatan. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji. Mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Haleluya. Pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya. Tinggikan namanya. Allah yang perkasa. Haleluya. Pujilah dia di tempat kudusnya. Haleluya. Tinggikan namanya.
mengucap syukur dalam namanya. Mari nyatakan Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Yang pertama dengan melambaikan tangan. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Mari bersama-sama kita bersuka cita. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Nyatakan, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Pujian kau ya Tuhan. Haleluya, tinggikan namanya. Yes, bersama-sama dengan nyatakan. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Haleluya. Sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami memuji dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Sorakan haleluya. Serukan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kami percaya ada kuasa dalam setiap pujian umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertata atas pujian. Bila Allah hadir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Lebih lagi kami nyatakan Tuhan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Kami nyatakan ada kuasa dalam pujian. Mari sambil bertepuk tangan dengan iman percaya. Kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Kami percaya ada kuasa dalam pujian
dengan segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dengan keyakinan, dengan iman kami percaya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Saya percaya setiap pujian yang kita naikkan mengalir kuasa di tengah-tengah kita. Mujizatnya dinyatakan. Amin. Mari sambil bertepuk tangan. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Lebih lagi kami nyatakan Tuhan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dengan iman percaya, sama-sama serukan. Ada kuasa. Haleluya. Kuasamu mengalir di tengah-tengah kami. Mujizatmu engkau nyatakan. Perkara-perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kehadiran-Mu ada bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika Engkau hadir Tuhan, Engkau mengubahkan setiap kami. Engkau memulihkan setiap kami. Kami alami Engkau. Oh, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan.
Oh yang sedih kau hiburkan. Thank you Lord. Yang susah hati kau hiburkan dalam nama Yesus. Thank you Lord. Oh,
us be kind. Let us be humble. More aware of your presence. Let us experience the glory of your kingdom. Let us be kind. Let us be humble. More aware of your presence. Let us experience the glory of your kingdom. Bagian dalam
dalam ibadah ini. Take over. Ambil alih. Welcome Holy Spirit. Selamat datang Roh Kudus. You are more than welcome, Lord. Kau lebih dari selamat datang Roh Kudus. Have you way. Lakukan yang kau mau. Ada sukacita dalam hadirat Roh Kudus. There is power in God's presence. Ada kuasa dalam hadirat Tuhan. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kebebasan. Where the Spirit of the Lord is, there is deliverance. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada pelepasan. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana ada Roh Kudus, itu ada kebebasan. Be free in Jesus' name. Jadilah bebas di dalam nama Yesus. Be free in Jesus' name. Bebaslah di dalam nama Yesus. Oh. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let's worship God a little more. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Let's say, ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjungi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Just sing it from your heart. Nyanyikan dari hati saudara. Come on, singers, help me sing it again. Ku sembah, ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang I'm
ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyanyi, ku selalu sembah, kau yang layak. Pujimu, ku mau menyembah, haleluya, ku selalu sembah, kau yang layak, terima semua pujian, hanya bagi Tuhan, come on, sing it again, ku mau memuji, oh Lord, ku selalu pujimu. We love you, Lord. We love you, Jesus. We We give you glory. Now all I am to do.
Dari Roh Kudus. It's a healing power. Ada kuasa yang menyembuhkan. Even over Zoom, over YouTube, over Facebook, I want you to open up your heart and receive healing from God. Receive change in your life. Biarpun dalam YouTube, segala yang online, Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Terima saudara kesembuhan yang dari Tuhan. We are not here to entertain anybody. Kita tidak ada di sini untuk memberikan persetujuan pertunjukan. We are standing in awe of the Almighty God. Kita berdiri di sini hanya untuk Tuhan. Who
whose hand is not too short to deliver, yang tangannya tidak terlalu pendek untuk melepaskan, whose hand is not too short to heal, yang tangannya tidak terlalu pendek untuk menyembuhkan. I just want you to open up your heart and let God touch you. Saya mau saudara membuka hati saudara biar Tuhan menjamah saudara. Holy Spirit, Roh Kudus. Holy Spirit, Roh Kudus. Oh, Shandabari, Lalo Shandabari. I believe God is touching people already. Saya percaya Tuhan sudah menjamah orang anak-anaknya di tempat ini. And wherever you're watching, let's sing it again. Let's dan dimanapun again. Saudara menontonnya. Sembuhlah dalam nama Yesus. My hands in surrender to your name, to your name. Hosanna, I'm yielding to your spirit, and I'm walking in your love. Don't forget Jesus loves you. Jangan pernah lupa Tuhan Yesus mengasihi. Jesus, Kudus sedang bekerja. Tidak apa-apa saudara, izinkan biarlah Roh Kudus bekerja. That warm that you feel, that warm that you feel, that's God touching you right now. Kehangatan yang saudara rasakan saat ini adalah Tuhan yang menjamahmu. Kita memberikan luang tempat untuk Roh Kudus bisa bekerja. Just receive it. Terimalah saudara. Lakukan yang engkau mau. Lakukan yang engkau mau, Roh Kudus. Tuhan sedang menyembuhkan orang. Saya tahu. Lakukan yang engkau mau, Roh Kudus. Saya tahu saya harus mengkhotbah, tapi saya memberikan biar Roh Kudus bekerja. Dan saya berdoa biarlah sukacita Tuhan memenuhi saudara lagi. I pray for restoration in your heart. Saya berdoa untuk restorasi di hati saudara. In your soul. Dalam jiwa saudara. In your mind. Dalam pikiran saudara. In the name of Jesus Christ, Satan, you got to let go in Jesus' name. Dalam nama Yesus, iblis, kau harus melepaskannya di dalam nama Yesus. I come against every depression in the name of Jesus Christ.
Aku lawan segala depresi dalam nama Yesus. We bind you in the name of Jesus. Kami ikat engkau dalam nama Yesus. We come against every spirit of fear. I bind you in Jesus' name. Kami lawan segala roh-roh ketakutan. Kami lawan, kami hancurkan dalam nama Yesus. And we say, Holy Spirit, have your way. Dan kita katakan, Roh Kudus, lakukan yang kau mau. Touch the children. Jamah anak-anakmu, Tuhan. Yes. Thank you, Holy Spirit. De shorolosha bayanda. You see, we are not getting used to this. Mungkin kita tidak terbiasa dengan ini. We are ready to hear the word of God. Kita mungkin mau mendengarkan firman Tuhan. But if you are really listening, God is already speaking right now. Tapi kalau sudah benar-benar mendengarkan, Tuhan sudah berbicara saat ini. He is restoring. Tuhan sedang memulihkan. Now I make a step of faith. Sekarang saya akan membuat langkah dalam iman. Be careful, Raden. Be careful. I just want you to know. Hanya mau saudara tahu. I want you to know. Saya mau saudara tahu. Whatever you need. Apapun yang saudara perlukan. Whatever you need. Apapun yang saudara perlukan. Receive it by faith. Terimalah dengan iman, saudara. Right now. Saat ini. By faith. Dengan iman. Even you don't see it yet. Biarpun saudara belum melihatnya. Receive it by faith. Terimalah dengan iman. I don't know what it is. Saya tidak tahu apa yang apa itu. Maybe it's a partner, maybe it's a whatever you need. Apapun yang saudara perlukan. Terimalah dengan iman, atau itu partner, pasangan, atau lain-lain, saya tidak tahu, saudara. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Oh, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Amen. Setiap lutut akan bertelut dan setiap mulut akan mengatakan kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan. The one for whom is nothing impossible. Untuk satu-satunya yang maha, tidak ada yang mustahil. Father God, we thank you, Lord. Aba Bapa, kami mengucap syukur. You are so faithful. Engkau begitu setia. It's all about you. Semuanya tentang engkau, Tuhan. We give you all the glory and all the honor. Kami memberikan segala kehormatan dan kemuliaan. Thank you, Abba Father. Terima kasih, Abba Bapa. It all is well in your mighty name, Jesus. Semuanya baik dalam nama Yesus. Let the word that comes out of my mouth and Mia's mouth, let it be anointed. Biarlah yang semua kata-kata yang keluar dari mulut kami, biar semuanya diurapi. Led by your spirit. Dipimpin oleh Roh-Mu. Speak to your children. Berbicaralah kepada anak-anakmu, Tuhan. In Jesus' mighty name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. And amen. And amen. Put your hands together for Jesus. Berikan somebody. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. No, you can saudara. Do better than that. Bisa lebih lagi ya. Buat Tuhan Yesus bisa lebih keras lagi. Silakan duduk. Haleluya. 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 Thank you, musicians. Thank you. Thank terima you, kasih, musicians. Hallelujah. So now I have to preach together with my wife. This is my wife. Saya akan sekarang akan berkhotbah dengan istri saya. Saya istrinya pastor. And I just want to say shalom first. Saya mau katakan pertama-tama dulu shalom. You see, God is so amazing. Tuhan begitu luar biasa. I greet everybody over the internet. Saya juga menyambut untuk semua yang dari lewat internet atau online ya. You are not forgotten. Saudara tidak dilupakan. You are not forgotten. Saudara tidak dilupakan. God is here. He's also there with you. Tuhan ada di sini dan Tuhan juga ada bersama saudara. Now I have to do this in 15 minutes. Saya harus melakukan ini dalam 15 menit membagikan firman Tuhan. But where there's a will, there's a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Amen. Amen. Hallelujah. Can you just you cannot touch your neighbor, right? Enggak boleh pegang-pegang kiri kanan ya sekarang ya. Tell your neighbor left and right. I don't know if you know them or not. Just tell them, santai. Katakan kiri kanan saudara, apa saudara kenal atau tidak, katakan santai. Don't be stressed out. Jangan stres. Don't be nervous. Jangan tegang. Relax. Santai. But pastor, why? Kenapa pastor? Then you're open to receive his word. Karena itu saudara akan jadi lebih terbuka untuk menerima firman Tuhan. You know, this is a different service, I know. Saya tahu ini ibadah mungkin agak berbeda. You never know what God will do in a praise and worship service. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan akan lakukan dalam ibadah pujian penyembahan. I'm not in control. Karena bukan saya yang mengontrolnya. My wife is not in control. Bukan istri saya yang mengontrolnya. The Holy Spirit is in control. Tapi Roh Kudus yang mengontrol. So if God wants to do something else, he needs to give or get space to do that.
Kalau Tuhan mau melakukan, Roh Kudus mau melakukan sesuatu, kita harus memberikan luang tempat, ya. That ibu with the mask in the back, you are sitting next to, I cannot go down, but you're sitting next to a boy with a black shirt. Saya tidak bisa turun. Ada ibu yang memakai masker di sebelah orang yang berbaju hitam. Biru. Ibu pakai bajunya biru kayak. Yeah, bu. Itu ibu. Can you lift up your hand? Bisa angkat tangan ibu. Berdiri, bu. Berdiri. Bisa tolong berdiri. Ferry, where is Ferry? Come, let's Ferry come back. Ferry, bisa tolong main. You see, I'm a worshipper. I need music, you know. Saya seorang penyembah. Saya perlu musik saat ini. I don't know what God is doing. Can you stand up, please? Bisa tolong berdiri, ibu. Yang tadi baju itu, iya. Yeah. Bisa tolong berdiri. Hallelujah. Saya tidak tahu apa yang Tuhan mau lakukan. So this is what God says. Ini yang Tuhan katakan. God is about to restore the broken pieces of your past in your life. Tuhan akan memulihkan bagian-bagian yang hancur dalam hidup saudara sebelumnya. Just now we said restoration. Barusan kita katakan pemulihan, restorasi. And the restoration was also for you. Restorasi juga untuk ibu. God was there all the time. Tuhan selalu ada di masa-masa lalu. He saw you. Dia melihatmu. He saw what happened with you. Dia melihat apa yang terjadi dengan But ibu. But God wants to restore you. Tapi Tuhan mau memulihkan ibu. Now, I want you to do one thing. Saya mau ibu melakukan satu hal. I want you to receive what God wants to do in your life. Saya mau ibu menerima untuk apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. But Pastor, how do I do that? Tapi Pastor, gimana saya melakukannya? By surrendering to Him. Dengan berserah sama Tuhan. You're holding so tight. Ibu sudah memegang sesuatu begitu ketat. Because what if I let go? Tapi gimana kalau saya lepaskan? I'm holding it so tight. Saya pegang dengan erat. Now, Pastor, what am I holding so tight? Tapi apa yang saya pegang dengan erat, Pastor? The control. Kontrol. God is your Abba Father. Abba Bapa. Tuhan adalah Abba Bapamu. And He loves you so much. Dan Dia begitu mengasihimu. But He is waiting for you to let it go. To Him in His hands, in His arms, He's waiting for you to give it to Him. Tapi Tuhan sedang menunggu di mana ibu memberikan itu kontrol tadi kepada Tuhan, serahkan sama Tuhan. It's not too late. It's not too late. Tidak terlambat. But God is waiting for you to let go and let Him take control over your life. Tapi Tuhan sedang menunggu kalau ibu melepaskan untuk mengontrol diri ibu, biar Tuhan yang mengontrolnya. But Pastor, I love God. Tapi Pastor, saya mengasihi Tuhan. Yes, yes, and God loves you too. Iya, dan Tuhan juga mengasihimu. That's why He is talking to you right now. Karena itu Tuhan berbicara kepada ibu saat ini. But the only thing God wants you to do. Tapi satu hal yang Tuhan mau ibu lakukan. Let go of the control. Lepaskan untuk mengontrol tadi. That's not easy. Tidak mudah. Because you got to let God touch you in places where no one has touched you yet. Karena itu berarti kita harus, ibu harus terbuka di mana tidak ada orang pernah menyentuh di hati situ, hanya Tuhan saja. But because God has a bright future for you. Tapi karena Tuhan mempunyai masa depan yang begitu cerah. He is asking you to do this. Tuhan meminta ibu melakukan ini. Please, can you lift up your hands? Bisa angkat tangan ibu? I want to pray for Saya mau berdoa untuk ibu. Holy Spirit, touch our sister in the name of Jesus Christ. Roh Kudus, jamah saudariku. You know what she has been through, Lord. Engkau tahu Tuhan apa yang dia lalui. I pray, Lord, for your restoration power working inside of her. Aku berdoa Tuhan, biarlah kuasa restorasimu bekerja di dalam ibu ini. Thank you, Lord, that it will be a mighty testimony for your glory. Terima kasih Tuhan, akan menjadi kesaksian yang luar biasa untuk kemuliaan. Make her the example for her surrounding. Jadikan dia sebuah contoh Tuhan dan untuk sekelilingnya. Give her the strength to surrender. Berikan Tuhan kekuatan untuk berserah kepadamu. We bless you, sister, in Jesus' name. Kami memberkati ibu dalam nama Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And amen. Can you put your hands together? Berikan one more tangan time untuk Tuhan Yesus. Hallelujah. Silakan duduk, Bu. Silakan God bless you. God bless Tuhan you. Tuhan memberkati. Lakukan aja, Bu. Kalau Tuhan suruh seperti ini, lakukan aja. Amen. Hallelujah. Now the theme of this service. Tema dari ibadah ini. Things to know about God. Hal-hal yang kita perlu tahu, lebih tahu lagi tentang Tuhan. There are so many things that we don't know about God. Mungkin ada beberapa banyak hal yang kita tidak tahu tentang Tuhan. Even though they are written in the Bible. Biarpun tertulis di dalam Alkitab. Some of those things I'm gonna handle. Ada yang saya akan handle beberapa Not saat all, lagi. Because we don't have a lot of time. Tidak semuanya, tapi hanya beberapa saja karena kita tidak ada waktu. Those things are important to know. Hal-hal itu yang perlu kita tahu. Because for example, if I know that God doesn't like this, I wouldn't do it. Karena contohnya kalau saya tahu Tuhan tidak menyukai sesuatu, saya tidak akan melakukannya. If I know that God is like that, then I need to know how to handle it. Contoh kalau Tuhan menyukai sesuatu, saya harus tahu bagaimana harus melakukannya, menghandlenya. So today my wife and I. Jadi hari ini istri saya dan saya. We want to just point a few out. Kita akan bahas beberapa saja. A few, you know, characteristics of God.
beberapa karakter Tuhan. A few things that you know we easily overread. Beberapa yang kadang-kadang kita gampang lewatkan kalau kita baca. Alright, number one. Okay, nomor satu. We go to Genesis 2 verse 1 and 3. Kita akan buka dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Alright, let me read it. Okay, saya bacakan. No, we don't have time. You read it directly. Okay, saya bacakan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, Saudara. Maka selesailah penciptaan seluruh alam semesta. Pada hari yang ketujuh Allah telah menyelesaikan pekerjaannya itu. Lalu ia beristirahat. Maka diberkatinya hari yang ketujuh itu dan dijadikannya hari yang khusus. Karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya. Saya harus katakan ini dalam terjemahan BIMK, Saudara. Okay, that's important because not every translation is saying this. Karena enggak semua terjemahan sama ya, ini yang BIMK. Did you know that God rest? Apa Saudara tahu kalau Tuhan beristirahat? Some of you are sitting here and you are so tired. Mungkin ada beberapa dari Saudara duduk di sini tapi begitu lelah. Do what God did. Lakukan apa yang Tuhan lakukan. God rest. Tuhan beristirahat. He created. Dia menciptakan all that is. Semua alam semesta. 6 days. 6 hari. The Bible said the 7th day. Dikatakan Alkitab katakan hari ketujuh. He was finished. Dia selesai. He rested. Dia beristirahat. Are you stronger than God? Apa Saudara lebih kuat dari Tuhan? Pastor, I'm tired. Pastor, saya capek. I cannot handle it anymore, Pastor. Pastor, saya enggak bisa tahan lagi. Take a rest. Istirahatlah, Saudara. I can pray for you from morning until the next morning. Saya bisa mendoakan Saudara dari pagi sampai hari pagi berikutnya. Sometimes we have to use common sense. Tapi kadang-kadang kita harus memakai pikiran. Once in a while, take a rest. Satu saat ambillah istirahat, beristirahatlah. God took a rest. Tuhan pun beristirahat. This is one to think over. Ini adalah salah satu supaya Saudara bisa berpikir. Another one. Berikutnya. Did you know? Apa Saudara tahu? That God. Kalau Tuhan. Is a jealous God. Adalah Tuhan yang cemburu. Now this one is a little bit famous. Mungkin ini agak banyak yang tahu ya. You know, God is a jealous God. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Now I'm going to make it difficult. Sekarang saya akan membuat susah. Did you know that one of his names? Apa Saudara tahu kalau salah satu namanya Tuhan is jealous? Adalah cemburuan. I have to prove everything today. This is important. Exodus 34 verse 14. Saya akan buktikan lagi dalam Keluaran 34 ayat 14. You can read it. Okay. Keluaran 34 ayat 14. Sebab jangan engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. You see that? That's what your Bible says. Our Bible says that. Itu yang Alkitab kita katakan. But what does that mean? Tapi apa artinya? That means that everything that comes between me and God, itu artinya apapun yang ada antara saya dan Tuhan, is dangerous. Itu bisa bahaya. Why? Because God is jealous. Mengapa? Karena Tuhan itu cemburu. It means I have to have God in my number one position always. Itu artinya saya harus menaruh Tuhan dalam posisi nomor satu selalu. It means I have to prioritize God above any other thing. Itu artinya saya harus memprioritaskan Tuhan melebihi apapun. Why? Mengapa? Number one, because he's God. Nomor satu karena dia Tuhan. And he is a jealous God. Dia adalah Allah Tuhan yang cemburu. But he loves us. Tapi dia mengasihi kita. You see, he is also a promise keeper. Tapi dia juga yang memegang janji. He said to the people of Israel, he said, I will give you what I promised your forefathers. Tuhan katakan kepada umat Israel akan memberikan kepadamu yang kujanjikan kepada kakek moyangmu. I will give it to you. Akan kuberikan kepadamu. A land that flows with milk and honey. I will give it to you. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. You will have houses. Kamu akan punya rumah. Not a house, houses. Bukan God rumah, promised. Tapi rumah lebih dari satu, ya. You will build. That I'm going to do for you. Tuhan akan melakukan itu. Kamu akan membangun dan sebagainya. Now watch this. Tapi perhatikan. But if you're going to bow down for idols and other gods? Tapi kalau engkau akan tunduk kepada Allah lain. God said for surely you will die. Tuhan katakan dengan yakin kamu akan mati. That's how serious it is. Itu seberapa seriusnya Tuhan. I want you to get to know God better. Saya mau Saudara mengenal Tuhan lebih lagi. If you know that he loves you so much and that he is a jealous God. Kalau Saudara tahu kalau Tuhan begitu mengasihi Saudara dan dia Allah yang cemburu. Then you know how to be with him. Dan Saudara tahu bagaimana harus bersama dengan how Tuhan. How to treat him. Bagaimana harus memperlakukan Tuhan. Don't make him jealous. Jangan membuat Tuhan cemburu. I have to move on. Oke, saya lanjutkan.
Oh, did you? I already shared this before. Some of you who follow the services in Icon maybe know this one. But did you know that God sings? Apa saudara tahu? Mungkin saya pernah sharing sebelum ini kalau Tuhan itu bernyanyi atau menyanyi. We have to prove it again. Oke, okay, saya akan buktikan ya. Sefanya 3 verse 17. Sefanya 3 ayat 17 dan 18 di terjemahan BIMK juga. Kamu dilindungi oleh Tuhan Allahmu yang perkasa. Kamu menang karena kuasanya. Tuhan gembira dan bersukacita karena kamu. Dalam kasihnya diberinya kamu hidup baru. Karena kamu ia bernyanyi gembira seperti orang yang sedang berpesta. You see this? I said it before. Saya pernah katakan sebelumnya. The reason why we use music with praise and worship is because God loves music. Kenapa kita memakai musik untuk pujian penyembahan? Karena suka, karena Tuhan menyukai musik. In heaven, di surga, there is non-stop praise and worship there. Non-stop pujian penyembahan. By the way, the number one reason that God created man and placed them on earth. Lagi pula salah satu alasan kenapa Tuhan menciptakan manusia ditaruh di bumi is to worship him. Adalah untuk menyembah Tuhan. Never forget. Jangan pernah lupa that you have been placed on earth. Kalau saudara ditempatkan di bumi ini, first and foremost, yang paling penting to worship him. Untuk menyembah Tuhan. To give him glory. Untuk memberikan dia kemuliaan. Now the other thing is this. Hal lainnya adalah when does God sings? Kapan Tuhan bernyanyi? When he rejoices over you and you and you and you and all of us here. Waktu Tuhan begitu bersuka cita atas saudara-saudara dan saudara juga. That's so amazing. Begitu luar biasa. So for all of you that think untuk saudara yang berpikir that God is angry with you. Kalau Tuhan marah kepadamu, read this scripture. Bacalah ayat ini. When God rejoices over you. Kalau Tuhan sedang bersuka cita tentang saudara, he sings. Dia bernyanyi. He screams. Dia bersorak-sorai. He has a nice time with himself. Dia begitu dengan dirinya sendiri, dia begitu senang. Thinking about you. Berpikir tentang saudara. You see? For some of them, it's a little bit like a shaking of the thinking. Mungkin untuk beberapa saudara kayaknya pikirannya digoncangkan. Because they thought that God was always angry. Mungkin saudara pikir karena Tuhan tuh kelihatannya selalu marah. No, God is love. Bukan saudara, Tuhan itu kasih. I say it one more time, then I go to the next. Saya katakan lagi, kalau Tuhan itu kasih. When God thinks about you. Kalau Tuhan sedang berpikir tentang saudara. When he rejoices over you. Kalau Tuhan sedang bersuka cita tentang saudara. That means. Itu artinya. Wait, put me in the camera. Come on, Keisha, come on, help me. Taruh di kamera saya. Put me in the camera, Yeah. The people at home need to hear this also. Mungkin yang di rumah juga perlu mendengar ini. Alright, now listen to me. Yes, you. Iya, dengarkan saudara. When God rejoices over you. Waktu Tuhan sedang bersuka cita untuk saudara. That means. Itu artinya. You have done something well. Saudara sedang melakukan sesuatu yang baik. No. Tidak. You cannot earn this. Saudara tidak bisa mendapatkan ini. God just loves you. Tuhan hanya mengasihimu. And when he thinks of you. Dan kalau Tuhan berpikir tentang saudara, he rejoices over you. Tuhan begitu bersuka cita and tentangmu. And he starts to sing. Dan dia mulai bernyanyi. That's how special you are. Itu seberapa istimewanya saudara. Don't let the devil tell you anything else. Jangan biarkan si iblis mengatakan hal lainnya. Ya, Pak Pastor, saya udah coba 100 kali, saya udah coba ini. Orang ini keluarga saya yang udah stop. Alkitab katakan, when God thinks of you and rejoices over you, he starts to sing. Alkitab katakan kalau Tuhan sedang bersuka cita tentang saudara, dia bernyanyi. Now, I have to move on today. Saya harus teruskan ya, saya harus lanjutkan hari ini. Never lose your worship. Jangan pernah kehilangan penyembahan, saudara. I can worship with music, but I can also worship with words. Saya bisa menyembah dengan musik, saya juga bisa menyembah tanpa musik. I can praise with worship, I can praise with music, I can praise with music, I can praise with words. Saya bisa memuji dengan musik, bisa juga memuji tanpa musik. I can say, you alone are worthy, Lord. But I can also say, you alone are worthy, Lord. Bisa saya nyanyikan, Tuhan, kalau engkau begitu layak, atau saya bisa juga nyanyikan, atau saya katakan. But I repeat myself. Saya ulang lagi. Because God loves music, we do it with music. Karena Tuhan juga menyukai musik, karena itu kita lakukan dengan musik. Now, what time is it? One more. Satu lagi. Did you know? Apa saudara tahu? That God spits. Kalau Tuhan itu memuntahkan. He spits. Tuhan memuntahkan. When you are lukewarm. Kalau saudara suam kuku. He spits you out of his mouth. Tuhan akan memuntahkan dari mulutnya.
Even though this was written to the church. Walaupun ini juga tertulis untuk gereja. To a certain church. Untuk beberapa gereja. I think it was the church of Laodicea. Kalau saya tidak salah dari untuk gereja Laodicea. But it's also for us. Tapi juga untuk kita. We have to prove it again. Sorry. We have to prove it again. Kita harus buktikan lagi. Go with me to Revelation 3 verse 15. Mari kita buka bersama-sama di Wahyu 3 ayat 15 dan 16. You can read it. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. So this, in other words, dengan kata lain, it's God who says, Tuhan yang mengatakan, it's better that you are far away from me, cold. Lebih baik kamu dingin atau jauh daripadaku. But the best is that you are close to me. That's hot. Tapi pasti yang terbaik dekat sama Tuhan, panas gitu artinya ya. But don't you dare to be in the middle. Tapi jangan berani-berani di tengah-tengah, suam-suam kuku. I already told you he is a jealous God. Sudah saya katakan tadi kalau Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. You cannot be 50% in the world and 50% you're with him. Tidak bisa sudah 50% di dunia, 50% sama Tuhan. He wants your full 100%. Tuhan mau 100% saudara sama Tuhan. I have to say this, God still loves you. Saya harus katakan ini, Tuhan tetap mengasihimu. But he is God. Tapi dia Tuhan. He decides. Dia yang menentukan. God is not a leftover God. Tuhan bukan Tuhan yang sisa-sisa, saudara. I still have 50%, I give it to you, God. Okay, no. Bukannya kita masih punya 50%, udah Tuhan saya kasih 50% deh sisanya. No, saudara. He wants your full 100. Tuhan mau 100%. But pastor, what does that mean? Tapi apa sih artinya 100%, pastor? Well, that means that you don't do free sex. Itu artinya sudah tidak melakukan seks bebas. And then you just do drugs. Atau melakukan obat-obat terlarang. And you are drunk. Dan saudara mabuk. And all these kind of worldly things. Dan hal-hal duniawi tadi. And then you come to God. Sudah itu datang sama Tuhan. And then you say not, Lord forgive me. Bukan Tuhan ampuni aku. Which would be the right answer. Yang harusnya menjadi yang benar, permintaan yang benar. And you will receive forgiveness. Saudara akan menerima pengampunan because itu. Because God loves you. Karena Tuhan mengasihimu. But no. Tapi tidak. You're lukewarm. Saudara di tengah-tengah, suam-suam kuku. So here you worship God with your hands straight out. Di satu pihak saudara menyembah Tuhan angkat tangan. And here you beat your wife. Tapi di bagian hal lain saudara memukul istri saudara. You see that? Saudara bisa lihat itu? You cannot do that with God. Tidak bisa melakukan itu dengan Tuhan saudara. Here you lift up your hands and you pray. Di sini berdoa mengangkat tangan. But then you go out of the church. Keluar dari gereja. And all wrong words come out of your mouth. Semua kata-kata yang salah keluar dari mulutmu. You smoke, you drink, you don't care. Saudara merokok, mabuk-mabuk, minum-minuman, saudara tidak peduli. I want you to be very clear about this. Saya mau saudara sangat jelas dengan ini. I'm not talking about those who are struggling with these things. Saya tidak bicara untuk orang-orang yang mau berusaha mau melepaskan tapi lagi bertahan gitu ya, berperang melawan itu. And who are asking God. Dan yang meminta Tuhan to help them. Untuk menolong mereka. Because the Holy Spirit is a helper. Karena Roh Kudus juga penolong. I'm not talking about those people. Saya bukan bicara tentang orang-orang seperti tadi ya, yang berusaha untuk melakukan benar. Saya ngobrol tentang orang-orang panggil mereka sendiri. Saya Kristen, pastor, pendeta saya Kristen. Iya. Tapi kamu hidup seperti apa? Seperti Kristen atau seperti orang yang tidak tahu Tuhan Yesus Kristus? Saya nggak bisa. Mungkin. I feel this right now. Saya merasakan ini saat ini. Praise and worship team, come. Tim pujian penyembahan, tolong maju ke depan. I'm gonna stop because what I feel. Saya akan praise berhenti karena apa yang saya rasakan. Tim pujian penyembahan, tolong maju ke depan. I Pastor Budi, I believe God wants to work. Pastor Budi, saya merasakan Tuhan mau bekerja. Yeah. I believe they already got it. Saya sudah merasakan kalau saudara sudah menangkapnya. Wow. The last point. Poin terakhir. I cannot stop without this point. Saya tidak bisa berhenti tanpa poin ini. I started with this question. I was questioning the whole time. Saya mulai dengan beberapa pertanyaan dari awal. Did you know? Apa saudara tahu? Or do you know? Atau apa saudara tahu? How much God loves you? Seberapa Tuhan mengasihimu? God loves you. Tuhan mengasihi saudara.
He's not angry with you. Dia tidak marah kepadamu. You are special in the eyes of God. Saudara istimewa di mata Tuhan. Can we close our eyes, please? Bisa kita tutup mata kita? Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihimu. Jesus died for you. Yesus mati untukmu. Jesus forgives you. Yesus mengampuni. From all your sins. Dari semua dosa. Dari semua dosa yang kau lakukan. Oh, come to Jesus. Datanglah kepada Yesus. And just surrender. Serahkan saja. Let go of the past. Lepaskan masa lalu. Give him the rest. Berikan sisa segalanya kepada Tuhan. Itulah saudara. Give yourself to him. Berikan dirimu kepada Tuhan. Surrender your will, your ways to him. Serahkan kemauanmu, jalanmu kepada Tuhan. Let Jesus fill your life. Biar Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Let him fill you again. Tuhan Yesus memenuhimu lagi. Just open up and let him in. Bukalah hatimu, izinkan dia masuk. His love is unconditional. Kasihnya tidak bersyarat. When you do, it's gonna be alright. Oh, saudara lakukan itu semuanya akan menjadi baik. This is why he died. Itu kenapa dia mati. Let you in. Supaya saudara bisa hidup. Jesus loves you so much. Tuhan Yesus begitu mengasihi. It's never too late to let him touch you. Tidak terlambat mengizinkan Tuhan menjamah. Just surrender all to him. Serahkan segalanya sama Tuhan. Just let him in. Izinkan Tuhan masuk. Akan jadi baik. No, it's not too late. Tidak terlambat. I promise you in Jesus' name it's gonna be okay. Saya janjikan dalam nama Yesus semuanya akan jadi baik. Just surrender it all to him. Serahkan segalanya sama Tuhan. Just let him in. Biarkan Tuhan masuk. It's gonna be okay. Semuanya akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi baik. Izinkan Tuhan masuk. Izinkan Tuhan masuk. Semuanya akan menjadi baik. Izinkan Tuhan Yesus masuk. I guarantee you it's a new beginning. Saya akan garansikan saudara adalah awal yang baru. It's gonna be alright. Kalau semuanya akan menjadi baik. Just let Jesus. Biarkan Tuhan Yesus. Just let him touch you, oh child of God. Izinkan Tuhan Yesus menjamahmu anak-anak Tuhan. I know you have this pain. Saya tahu kamu punya kesakitan ini. But there's one way. Tapi satu jalan. With Jesus it's gonna be alright. Dengan Tuhan Yesus semuanya akan jadi baik. Just give it to him, give it to him. Berikan kepada Tuhan. Just give it to him. Serahkan kepada Tuhan. Let nothing stand between you and God. Jangan ada yang berdiri antara saudara dan Tuhan. I'm not just singing, I'm just making noise. I believe God is working.
Saya bukan menyanyi, saya bukan suara, karena percaya Tuhan bekerja. It's gonna be alright. Kalau semuanya akan jadi baik. The last one, this the last one. Ini yang terakhir. Let him fill you with his love. Izinkan Tuhan memenuhimu dengan kasih-Nya. Just let him fill you with his love. Izinkan Tuhan memenuhimu dengan kasih-Nya. When you surrender your life, waktu saudara serahkan dirimu, it's gonna be alright. Semuanya akan jadi baik. If you let him in, oh saudara, izinkan Tuhan masuk. Just surrender to Christ. Serahkan kepada Kristus. Just surrender to him. Serahkan kepada Tuhan. Saudara terluka dan saudara lelah. Tuhan ada di sini untuk menopangmu dan untuk menyembuhkanmu. Semuanya akan jadi baik, saudara. Father, I pray, Lord. Abah, aku berdoa. For restoration over your children. Untuk restorasi untuk anak-anakmu, Tuhan. And I pray, Father God, that we get to know you better. Dan Tuhan, aku juga berdoa biar kami mengenal Engkau lebih lagi. Closer to your side. Lebih dekat lagi di sisimu. To you all the glory and all the praise. Kepadamu Tuhan segala pujian dan kehormatan. Yesus mengasihi saudara. I'm gonna obey the Spirit of God. Saya akan turut dengan Roh Kudus. And I'm gonna ask Pastor Budi to take it over right here. Saya akan minta Pastor Budi untuk mengambil dari tempat ini. Obedience is more than sacrifice. Karena ketaatan lebih penting daripada pengorbanan. I give it to Pastor Budi. Saya serahkan kepada Pastor Budi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ku pegang janji.
saya duduk dan setelah mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Petilium, Tuhan ingatkan begini, saudara. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita disebabkan karena kita tidak tahu tentang hal-hal yang ada dalam diri Tuhan. Mungkin salah satunya, misalnya kita bekerja begitu keras dan akhirnya kita mengalami sakit. Tuhan ingatkan tadi, saudara, mungkin ada banyak orang-orang yang mengalami hal yang demikian karena tidak mengerti bahwa Allah sendiri itu Dia beristirahat. Hari ini mari kita sejenak ambil waktu mengevaluasi kehidupan kita masing-masing, saudara. Allah itu juga Allah yang cemburu. Kadang-kadang mungkin kita tidak mengerti, saudara. Kita lebih mendahulukan yang lain daripada Tuhan. Dan akibatnya kita mengalami satu situasi kondisi yang kita komplain sama Tuhan. Padahal kita gak ngerti bahwa sebetulnya kita sudah menomorkan dua Tuhan. Allah adalah Allah yang suka bernyanyi. Mari kita mengevaluasi berapa banyak ketika kita mengalami satu situasi kondisi yang rasanya tidak enak. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang positif di mana Allah begitu rupa sudah memeliharakan kita. Sehingga kita bukannya menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Tetapi kita justru malah mengeluh dan menggerutu, menyalahkan Tuhan. Sehingga kita mengalami hal-hal yang justru tidak seharusnya kita alami. Allah adalah Allah yang juga bisa memuntahkan. Mungkin kita belum pernah mengerti bahwa bisa saja Tuhan begitu enak melihat kita, saudara. Sehingga Dia tidak bisa melihat kita panas atau dingin, tapi seperti yang suam-suam kuku. Saudara bisa membayangkan ketika seseorang yang merasa dirinya enak, saudara. Kita mungkin gak pernah kepikir bahwa Allah juga bisa enak sama kita. Ini satu hal, saudara, yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Betapa menyedihkannya ketika Allah itu melihat kita sebagai sesuatu yang membuat Dia ingin muntah. Mungkin kita seringkali membuat joke-joke. Ada yang bilang begini, gue lihat muka lu kayaknya pengen muntah, saudara. Kita membuat ini menjadi satu joke. Bisakah kita juga melihat, membayangkan ketika Allah melihat kita, apa yang Dia rasakan? Tapi kita bersyukur bahwa Allah yang kita tidak boleh lupa, Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Apapun yang saudara sedang alami saat ini, apapun latar belakang kehidupan saudara, mungkin sekarang saat ini saudara merasakan satu kehidupan yang Tuhan, saya sudah gak layak lagi. Tapi hari ini satu hal yang tidak pernah boleh kita lupakan, Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Katakan hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Yes Lord. Haleluya. Ya Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Hatiku kami percaya Tuhan. Oh ya Tuhan, selalu ku percaya. Saudara, ada satu impresi dalam hati saya. Tuhan katakan begini. Ada di antara saudara, saya tidak tahu apakah yang ada di onsite atau yang di online. Tapi Tuhan katakan baru saja mengalami satu penyesalan. Dia salah ambil keputusan dan dia begitu menyesal. Dan dampaknya saudara, kalau saudara terus menerus dalam penyesalan ini, itu akan membawa kerugian dalam kehidupan saudara. Tapi Tuhan katakan bangkit. Yang salah sudah salah. Tuhan bisa betulkan. Bahkan
satu bencana yang sudah hancur, kata Tuhan, Tuhan bisa pulihkan. Memang kita pernah sering, bahkan baru saja berbuat kesalahan, mengambil keputusan yang salah. Tapi hari ini, jangan lihat yang lalu, kata Tuhan. Mari kita lihat ke depan. Allah kita yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar, memulihkan bencana yang sudah hancur. Hatiku percaya. Amin, benar Tuhan. Kami percaya. Uriala basyandara labasikara bosyandara. Haleluya. Uriala basyandara labaralabaralabara. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Yes Lord. Benar Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup Tuhan. Kami percaya. Kami lihat mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Glory, 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 glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, saudara. Baik, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya juga saya ingin bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu saudara yang hadir di dalam ibadah onsite ini, yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya, ada yang baru pertama kali hadir? Oh, puji Tuhan. Mungkin yang di onsite ada yang baru pertama kali join dengan ibadah GB Icon. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Baik, saudara, kita akan memberikan persembahan. Bisa diberikan dengan 4 cara. Biasanya saya bilang 3 cara, ternyata ada satu yang kelupaan. Saudara bisa berikan secara langsung di dalam amplop. Yang kedua dengan transfer. Yang ketiga bisa dengan QRIS. Dan yang keempat bisa melalui mesin edisi yang ada di depan. Ya, Tuhan memberkati, mari kita persiapkan persembahan kita. Dan nanti kita berdoa setelah pengumuman. Kita saksikan pengumuman lebih dahulu. Ada satu penekanan, saudara, tanggal 10 Juli yang akan datang. Kita akan merayakan atau mengucap syukur atas ulang tahun GB Icon yang ke-11, saudara. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita bisa melewati waktu 11 tahun, ya, 11 tahun memasuki usia 11 tahun dan akan berjalan ke 12 tahun. Saudara, ada nanti suasana khusus, ya, mungkin bisa kita melihat pengumuman sejenak. Silakan. Hadirilah ibadah ucapan syukur HUT 11 GB Icon secara hybrid, onsite dan online hari Minggu 10 Juli 2022 jam 10.30 pagi dengan tema khusus Mempelai Datang, Songsonglah Dia dalam nuansa Betawi tempo dulu. Ibadah ucapan syukur ini diisi dengan pujian penyembahan oleh Icon Present Worship Team bersama Pastor Tilio Lokman, pujian dari gabungan Icon Toddlers dan Icon Kids, serta pementasan singkat tentang kedatangan mempelai. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala GB Icon, Bapak Pendeta Dr. Andes Budi Sastradiputra. Mari kita siapkan hati dan waktu untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur ini. Persembahan ucapan syukur HUT 11 GB Icon dapat dilakukan melalui QRIS atau ditransfer ke rekening BCA nomor 5460322300 dengan mencantumkan kode HUT Icon. Tuhan memberkati. Mari nikmati 60 menit musik rohani saat teduh GB Icon melalui subscribe YouTube channel Icon Worship. Apakah Anda memiliki beban pergumulan yang perlu didukung dalam doa? Sampaikanlah kepada teman doa Anda untuk didoakan secara khusus setiap hari.
mari kita sediakan waktu khusus untuk memuji, menyembah Tuhan dan berdoa dengan bergabung melalui program-program yang dapat diikuti Azusa Street Prayer Tower atau APT, Menara Doa Online Pusat, dan Seeking His Presence. Mari bergabung dalam komunitas School GB Icon dan mengikuti program Menggali Alkitab bersama Gembala atau Mabji untuk memelihara kerohanian Anda. Bawalah anak-anak toddlers, kids, teens, dan youth Anda dalam ibadah khusus yang diadakan bagi mereka. Perlengkapi diri Anda dengan belajar mengenai dasar-dasar kekristenan yang kokoh melalui KOM Kehidupan Orientasi Melayani dan dasar-dasar pernikahan yang kuat melalui Bimbingan Pranikah atau BPN. Kami menyediakan pelayanan untuk Anda, penyerahan anak, baptisan, pemberkatan nikah, ucapan syukur, ibadah penghiburan, kunjungan, konseling, pelepasan. Untuk informasi yang diperlukan, hubungi Sekretariat GB Icon Ibu Irma di WhatsApp 0813-1446-3656. Sampai jumpa di Ibadah Raya Onsite dan Online GB Icon minggu depan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri sejenak. Kita akan berdoa juga untuk persembahan dan juga untuk doa syafaat kita. Ora basyandara labasikara busyandara labasikara basyana. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur di mana Engkau mengingatkan kami hal-hal tentang dirimu, sehingga kami boleh bisa menyadari dan kami memperhatikan sehingga kami tidak salah bersikap terhadapmu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Pastor Tilio dan Ibu Mia untuk menjadi alat bagi kemuliaanmu. Terus Tuhan, terus tuntun pimpin kehidupan hambamu ini. Kami bersyukur Tuhan, kami juga boleh mengalami jamahan Tuhan, pribadi lepas pribadi, baik yang ada di onsite maupun yang ada di online Tuhan. Kami bersyukur kami diubahkan dan kami tidak sama dengan waktu kami datang tadi. Terima kasih Tuhan buat para pelayan hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Penyertaanmu dan berkatmu juga terus berlimpah-limpah atas hamba-hambamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami bisa membawa persembahan kami. Mari kita bawa persembahan kita. Saudara, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Sehingga kami boleh membawa persembahan syukur kami sebagai ungkapan terima kasih kami atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan, biarlah ini menjadi satu dupa juga yang harum di hadapan-Mu. Dan kami boleh menerima apa yang menjadi janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terus berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, sekolah mereka Tuhan. Kesehatan mereka, penyertaan Tuhan sempurna. Dan apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat gereja-Mu GB Icon yang Tuhan izinkan sampai dengan 11 tahun pada tahun ini, sehingga kami boleh bisa mengucapkan syukur pada tanggal 10 yang akan datang. Tuhan, biarlah Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau menuntun terus Tuhan gereja-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami akan terus melihat kemuliaan Tuhan melalui gereja-Mu ini dinyatakan. Bapa, kami saat ini membawakan juga kota dan bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang terus menuntun dan memimpin, khususnya pemerintahan yang ada Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah, biarlah hikmat Tuhan terus menuntun dan memimpin. Terima kasih juga kami bersyukur buat para pemimpin-pemimpin rohani kami, khususnya gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyutoreharjo, beserta dengan 4 wakil gembala dan juga semua keluarga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu, dan Kau terus memakai sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati dan lindungi, jauhkan daripada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah. Jalanilah hari-hari yang ada di depanmu ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah.
dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun menyertai saudara sekalian saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.